mengubah paradigma olahraga di Jakarta dan Jakarta ini, paling tidak di mata Sulawesi. Ya, kita kedepankan prestasi karena Jakarta ini. Selamat atas pelaksanaan Kongres luar biasa AFK Jakarta ini. Ini sebuah langkah maju untuk futsal Jakarta. Dan alhamdulillah hari ini kita akan punya ketua definitif di Kabupaten Jakarta. Saya yakin ketika sistem ini dibangun dengan baik, ada pengurus yang definitif, maka ini akan berdampak kepada kemajuan futsal Kabupaten Jakarta. Maka Jakarta ini banyak pemain-pemain bagus di Jakarta. Karena DNA-nya orang Jakarta ini adalah sepak bola dengan futsal. Hampir semua olahraga yang dimainkan di sini adalah sepak bola dengan futsal. Jadi tidak susah untuk menemukan pemain bagus. Sekarang hanya dibutuhkan adalah orang yang peduli, orang yang mau berbuat untuk kemajuan futsal Jakarta. Dan saya kira itu ada pada sosok ketua AFK Jakarta. Ya, alhamdulillah tadi kongres luar biasa dengan kata musyawarah mufakat yang memberikan mandat menjadi ketua asosiasi futsal kabupaten. Harapan kami tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, dalam hal ini sekretaris daerah kabupaten Jakarta yang memberi ruang kepada kami tempat untuk melakukan kongres luar biasa, yang di mana tantangan ini kami akan kerja bagaimana futsal ke depan Kabupaten Jakarta mempunyai nama di kancah Sulawesi Selatan maupun di tingkat nasional. Pengembangan futsal olahraga ini ya kita mulai dari organisasi, pembinaan organisasi dan menciptakan pemain-pemain futsal yang berkualitas.